Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Bang Bas Channel di sini. Malam ini kegiatan kita ntar akan makan mangga, teman-teman. Ini mangganya, ya. Dan mangga ini tadi, teman-teman, didapat. Aduh, jatuh lagi. Didapat, dia anterin tetangga. Tetangganya baik, teman-teman. Jadi siang-siang panas-panas nganterin mangga. Dan ini udah malam baru sempat mau makannya. Oke, teman-teman, yuk kita kupas dulu karena sebelum makan harus dikupas. Oke, kita pilih dulu ya. Saya akan kupas yang ini. Ini karena menarik ya, kuning. Oke ya, kita mulai. Begini caranya mengupasnya, teman-teman. Gini ya. Teknik pengupasan mangga ini memerlukan ketelitian dan juga kesabaran ya, teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, itu biasanya putus. Dan kenapa saya menggunakan teknik ngupas mangga ini? Nah, supaya sampah atau kulitnya itu tidak berceceran gitu, teman-teman. Jadi ini kita akan kupas seperti ini dengan pelan-pelan. Ini memang agak lama ya, teman-teman ya. Tapi ya daripada kita nanam dulu, nungguin buah dan nungguin masak lagi baru makan ya, itu lebih lama dibanding dengan menunggu saya ngupas ini. Ngupas ini tidak selama itu. Tidak selama kita nanam dulu. Jadi ya harus sabar. Nah, sebentar lagi ya, teman-teman. Sebentar lagi udah bisa kita makan mangga. Tenang saja. Dan ini mangganya dijamin manis sekali dan enak sekali karena ini mangga dikasih oleh tetangga. Oke, ini hasilnya udah kupas dan tidak putus ya, teman-teman. Jadi ini tidak mengotori lantai dan ini sudah dikupas. Oke, dan selanjutnya kita akan iris-iris ya, teman-teman. Iris, kita singkirin dulu. Nah, ini mangkoknya, kemudian kita iris. Oke,
Selanjutnya kita makan. Terima kasih, semoga bermanfaat.